Assalamualaikum pemirsa, kali ini saya akan mengulas tanaman yang berkhasiat bagi kita, yaitu tanaman kurma. Pemirsa, ini adalah tanaman kurma yang sudah bertunas kira-kira 6 cm dan berakar. Akan saya pindahkan ke pot untuk selanjutnya melihat perkembangan untuk ditanam di pekarangan atau mau dijadikan bonsai. Untuk menanam biji kurma menjadi kecambah kurma dibutuhkan waktu 2 minggu, sedangkan untuk kecambah kurma jadi tumbuh tunas dan berakar dibutuhkan waktu 3 minggu. Dari kecambah kurma, jadi total waktu yang dibutuhkan untuk dari biji kurma sampai dengan tunas 6 cm dan berakar dibutuhkan waktu sekitar 35 hari. Ini yang saya alami selama mengamati pertumbuhan tanaman kurma. Kami lakukan menanamnya di dalam ruangan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam herbal, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.